Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatika wa sahhal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Ya Mak Bahamat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, dan yang berbahagia Tuan Puan Indra Datuk Seri Rosmah Mansur, ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Tepat jam 12:30 malam 31 Ogos 2017, maka ketika itu genaplah 21,915 hari atau bersamaan 60 tahun bumi Malaysia ini diperintah oleh anak bangsa sendiri. Merdeka bukan datang umpama embun di waktu malam. Merdeka bukan hadir secara magic. Merdeka bukan kita dapat dengan cara jampi serapah abrakadabra simsalabim puh merdeka, tidak. Merdeka ini kita bayar dengan air mata, keringat, darah, bahkan nyawa orang tua-tua kita dahulu. Mungkin ada yang heran, apa kaitan selawat perdana program kita berselawat berdoa kaitan dengan merdeka? Ingat, orang muda-muda, perkataan merdeka ciptaan orang tua-tua kita dahulu. Mim, ra, dal, ya, kaf, alif, mengikut Rasul dan yakin kepada Allah, itulah merdeka. Cuma kita tak menafikan, kita bukanlah sebuah rumah yang sempurna. Kalaulah negara kita bagaikan rumah, ya, rumah kita belum sempurna. Ada kekurangan di sana sini. Tidak mungkin manusia atau makhluk sempurna, kerana yang sempurna hanya Dia. Tetapi dengan penuh rendah diri, kita perlu akui malam ini, tidaklah niat kita untuk membandingkan dengan negara-negara lain. Tetapi di dunia sekarang, ada 13 buah negara yang merdekanya hampir sebaya dengan kita. Tapi dalam serba kekurangan, kita mengakui kita lebih baik daripada mereka. Sekadar menyebut contoh, contoh Sudan merdeka 1 Januari 1956. Tunisia merdeka 20 Mac tahun 56. Morocco merdeka 7 April 56. Ghana merdeka 6 Mac tahun 57. Dan ada 8 negara merdeka tahun 58. Togo, Guinea, Madagaskar, Mali, Ivory Coast, Burkina Faso. Saya kira adik-adik di sini kurang kenal pun negara-negara itu. Dalam serba kekurangan, kita masih boleh mengatakan bahawa inilah rumah kita. Dalam tempoh 60 tahun, kita boleh berbangga dengan apa yang kita ada dan kita menuju ke arah kesempurnaan. Sebab itu pada malam ini kita sama-sama berdoa kepada Allah. Pertama sekali kita berdoa agar negara kita ini terus diberikan kemakmuran, aman, damai, subur, makmur, hijau, ranau, gemah, ripah, loh, jenawi, toto titi, tentrem, ketora, harjo. Tukul kang sarwo tinandur, murah kang sarwo tinuku. Haji, translate. Saya pun tak faham, saya bukan orang Jawa, saya baca je. Kurang lebih majulah, lebih kurang begitulah bahasa. Adik-adik ni orang muda-muda, nak ambil kesempatan. Negara kita kaya. Negara kita kaya. Kalau negara kita tak kaya, penjajah tak ingin silih ganti datang jajah negara kita. Nak buat apa jajah kalau tak kaya?
kajian dibuat, orang putih bersungguh-sungguh datang negara kita. Apa sebabnya? 3G dia panggil. Pertama, kerana gold, kekayaan kita. Yang kedua, kerana glory, kemasyhuran di sama mereka. Dan yang ketiga, kerana gospel, faktor ketuhanan. Nombor satu, sebab kita kaya. Kalau kita tak kaya, dia tak datang. Berapa kaya negara kita? Saya pernah duduk tanah Arab, belajar di sana. Kawan-kawan di sana kalau jumpa kita orang Malaysia, dia kata, Masya Allah, entah Malaysia, Malaysia. Malaysia surga. Malaysia surga. Saya kata, apa saya Malaysia surga pula? Anda punya negara tanam tongkat jadi pokok. Anda punya negara tanam pokok jadi tongkat. Mangkus itu pokok. Negara Arab ini bukan nak menghina dah. Jauh sekali. Cerita, cerita. Dia orang memang bumi Malaysia, dia tak boleh napi. Paling mewah. Tahap kesuburan 15 meter. Negara orang 5 meter pun hujung. Mungkin ada yang kata, ustaz biar betul. Saya pergi buat haji Arafah, molek hijau belakang. Untuk makluman, pokok yang menghijau di Arafah itu namanya Syajarah Soekarno. Pokok itu ditanam tahun 1955, hadiah dari Presiden Soekarno. Dia pergi haji wukuf panas. Nak pakai topi, tak boleh ihram. Akhirnya pokok itu pokok mambu atau pokok semambu atau merambung dibawa dari tanah Jawa. Tanahnya daripada Thailand, itu yang hijau sampai sekarang. Begitu susah sekali. Memang negara kita dia punya kaya. Kalau tuan-tuan makan nasi lauk toge, habis makan buang sisa, buang remah belakang dapur. Buang saja, minggu depan tumbuh pokok toge belakang dapur. Punyalah subuh. Tak payah baja, kaya betul. Jangankan tanam pokok, saya ingat meja-meja pentas kayu ni kalau biar tengah panas, hujan panas, hujan panas seminggu, tumbuh pokok pada pentas ni. Punyalah senang sangat subur. Sebab itu orang putih dulu diambil biji getah dari Brazil, dia tanam di England tak hidup. 1888 dia tanam di Kuala Kangsar, sampai sekarang hidup. Begitu juga orang putih, dia pergi dekat Afrika Barat, antara Angola dengan Gambia, dia ambil biji sawit, tanam di England, tak hidup juga. Bawa ke Malaysia, mulai ada hidup. Jadi industri besar pula dah. Sampaikan orang Angola turun kapal terbang KLIA, dia turun, dia tengok hijau dekat Sepang. Dia tanya, ni pokok apa panjang hijau? Jawab dari pemugari, tu kelapa sawit. Kelapa sawit awak tanam pakai pembaris? Dia heran sebab luruh dia tanam. Kerana kelapa sawit di Afrika Barat itu macam pokok salak kita je. Budak-budak salak tak kenal. Pokok dalam hutan orang tak ambil tahu sangat. Sebab itu adik-adik khususnya, doalah kepada Allah supaya negara kita ni terus diberikan kekayaan dan juga kemakmuran. Yang terbaru, Allah cinta tanah air kita ini, kurma pun boleh hidup. La ilaha illallah. Dan hidup lebih cepat daripada negara Arab. Di negara Arab biasa tanam kurma 7 tahun baru hidup. Kita 3 tahun dah dapat hasil. Alhamdulillah. Ini yang pertama kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus-terusan memberi kekayaan kepada bumi kita ini. Sebab salah satu daripada kriteria baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah rezeki yang mencurah-curah. Yang kedua, kita nak berdoa kepada Allah, moga-moga kita tidak dijajah lagi. Ini perlu kita angkat tangan berdoa kepada Allah supaya jangan benarkan mana-mana kuasa asing untuk menjajah kita sekali lagi. Begitu perit sekali. 24 Ogos 1511, hari Jumaat, orang Melaka terkejut Portugis datang. Kerajaan Melayu Melaka merintah selama 110 tahun. Datang Portugis menjajah. Orang ingatkan nak duduk setahun, ingatkan nak duduk 5 tahun. Rupanya Portugis jajah Melaka 130 tahun. Bukan main lama tu nak tunggu dia balik. Ingat dia balik, kita bangun tak, datang Belanda. 1641 Belanda datang, jajah Melaka Johor. Berapa tahun dia duduk? 3 tahun. Tak, 183 tahun. Mangai kan main lama tu dia duduk 183 tahun. Dia orang masalah penjajah, dia tak kerti balik. Itu masalah kita. Kalau dia datang hari ini, minggu depan check up, okey, tak ada masalah. Lama dia duduk.
Balik Belanda 1786, England datang. Temberang Pulau Pinang dapat dekat dia. Ingatkan duduk setahun. 117 tahun dia duduk negara kita. Kemudian England balik, datang Jepun 1941. Sempat 4 tahun. Itu pun sebab kena bom. Kalau tak, panjang lagi agaknya dia duduk sini 4 tahun. Jepun balik, datang semula orang putih. Rebranding lah, tak nama British. Dia pakai BMA, British Military Administration. Ingatkan sekejap, dah 12 tahun juga. Sebab itu, orang muda, kita tidak sempurna. Tapi janganlah sampai orang lain datang lalu mencorak-corakkan rumah tangga kita. Belajarlah daripada sejarah. Sejarah adalah guru terbaik untuk mendidik kita menuju ke masa depan. Sebab itu orang yang belajar dari sejarah, dia takkan mengulang tindakan-tindakan bodoh yang pernah dilakukan oleh orang terdahulu. Adik-adik semua nanti balik, buka internet, cari maklumat. 3 Mac 1946 berlaku pembantaian revolusi terbesar sosial yang berlaku di seberang daripada negara kita. Yang mana revolusi itu telah menghancur leburkan habis-habisan seluruh kesultanan-kesultanan Melayu. Langkatnya, ya, langkat Asahan, Batu Bara, habis semua dibantai oleh orang-orang yang ketika itu mencari kesempurnaan dalam perjuangan. Belajarlah daripada sejarah. Dan yang akhirnya, hadirin hadirat sekalian, ada orang agak skeptikal. Doa untuk negara ni macam doa untuk dunia je, tak berapa bagus. Kita kan nak tinggal di akhirat. Memanglah begitu, tak napi. Tapi mendoakan tanah air juga adalah amal-amalan para anbiya. Sebab itu kita tengok dalam Quran surah Ibrahim ayat 35, Nabi Ibrahim sendiri mendoakan negerinya yang dia cintai. Rabbi ja'al hadza balada amina wajnubni wa bani anak budal asnam. Tuhan, jadikan Mekah ini negeri yang aman sentosa. Baginda Nabi SAW sendiri tatkala hijrah dari Makkah menuju Madinah, separuh perjalanan dia pusing pandang kota Makkah. Dalam keadaan begitu sayu, dia mengucapkan doa, wallahi innaka la ahabul baqa ila Allah walaula innani akhrajtu minka ma akhrajtu, kata Nabi. Demi Allah wahai Makkah, I love you wahai Makkah. Kalaulah tidak kerana aku diperintah hijrah, aku tak akan tinggalkan kau wahai Makkah. Berapa orang daripada kalangan kita panjat, pernah panjat menara Kuala Lumpur, pandang Kuala Lumpur, cakap dengan Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, demi Allah I love you Kuala Lumpur. Kalau tidak kerana aku nak pindah duduk di Kelantan, di Pahang, aku tak akan tinggalkan kau wahai Kuala Lumpur. Tak pernah. Sedangkan ini yang Nabi buat. Begitu juga Nabi bila pindah saja ke Madinah, jatuhlah cinta dia kepada kota Madinah Al-Munawwarah. Maka banyaklah doa-doa yang sering dia bacakan untuk menunjukkan dia cinta kepada Madinah. Contohnya, Allahumma habbib ilainal Madinah kahubbina bi Makkah aw ashidda. Ya Allah, jadikan kami cinta kepada Madinah sebagaimana kami cinta kepada Mekah, dan kalau boleh lebih lagi cinta kepada Madinah. Doa yang lain, Allahumma ja'al bi Madinah difa ma ja'alta minal barakah. Ya Allah, jadikan Madinah dua kali ganda lebih barakah daripada Mekah. Maka hadirin hadirat sekalian, inilah perkara-perkara yang mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Ingat orang muda-muda sekalian, mim ra dal ya kaf alif, mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Sekian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.